Nanti left hard drive ini, Dek. Iya, Mas. Kan kurang mixernya ini, ya, Pak. Yalah, yang berkontrol. Emang job berapa ini, Dek? Tak tahu, Jo. Pokoknya job ya. Yang penting yakin, yang penting yakin, bunyi ya. Yang penting yakin. Untuk Kristika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber Mimpi Official. Lokasinya kali ini di daerah Tamanan, Bondowoso. Tepatnya di Desa Mengen. Teman-teman, ini lokasinya pas di pinggir jalan ya. Kali ini ada sebuah sun gantung. Ini kategori gediator, teman-teman, subwoofer 15 in kali 2. Untuk rigging-nya 3 meter kali 1 meter. Rigging kayu ya, ring kayu seperti ini. Tetap mau dijual ini, Dek. Oh iya. Saya informasikan rigging-nya ini mau dijual, teman-teman. Rigging kayu seperti ini, monggo yang minat. Sound tanpa nama ini ya. Masih belum ada namanya, punyanya Mas Alpin itu untuk operatornya di sana. Ya. Acaranya tak lagi ba'da salat maghrib. Seperti biasa, teman-teman. Kita review speknya dulu. Itu subwoofer ACR 15600 ya. Dua speaker, satu box. Ini box mini scoop double, teman-teman. Cuma boxnya terlalu besar menurut saya. Lebih cocok ke 18 ini ya. Kayak mana ya? Karakternya tak lagi kita dengarkan. Mungkin gimana ya, kalau box-box besar seperti ini geler mungkin. Seperti ini habis diguyur hujan ya. Terus arahnya wes. Ini arahnya ada 3 box, yang paling atas 8 in, di bawahnya 6 in, di bawahnya lagi 6 in double. Jadi untuk middle-nya 6 speaker. Middle-nya 6 speaker, 8 in 2 speaker, terus di bawahnya 4 speaker 6 in. Ngeri ya lihat arahnya sound ini. Maksudnya lihat ini. Lihat teksturannya ini loh. Mungkin di tekstur sendiri nih sama Mas Alpin. Herannya juga, herannya lagi bisa apa ya, dapat job. Tapi sound itu jangan dilihat dari fisiknya, teman-teman. Jangan dilihat dari tampilannya. Lihatlah bagaimana suaranya ya. Untuk power ditutup terpal ini masih karena hujan barusan. Nah, ini 5 ampere besar stereo ini. Umbro ya. Kanan kiri. Untuk speknya seperti itu aja, enggak tahu ya. Saya konfirmasi sama Mas Alpin, enggak tahu untuk speknya. Cuma tahunya kalau trafonya ini 5 ampere besar seperti itu. Untuk teman-teman yang minat rigging-nya, nomornya Mas Alpin saya sediakan di deskripsi ya. Yes, ini. Kita merapat ke operator ya. Mau dijual berapa rigging-nya, Dek? Mau jual berapa? Pokok tinggal anu ya, chat WA ya. Iya lah. Are. Udah dong. Terus kasur terus sesuatu. Mixernya Sound Queen. EM400 SK. Ada 4 channel. Nanti left hard drive ini, Dek. Iya, Mas. Kan kurang mixernya ini ya, Pak. Yalah, yang berkontrol. Oh, Hadra bawa sound control ya. Jadi aman. Tinggal terima jadi kalau seperti ini, teman-teman. Emang job berapa ini, Dek? Tak tahu, Jo. Pokoknya job ya. Yang penting yakin, yang penting yakin, bunyi ya. Yang penting yakin. Untuk Kristika ini ambil dari rumahnya sendiri, teman-teman. Tuh di sana tuh. Rumahnya Mas Alpi di sana. Tuh panjang ya kabelnya itu. Nah, itu.
Yang berapa listrikan, Dek? 450 kuat. Pokok ngejob, pokok bunyi. Yang penting job lancar. Seperti itu, teman-teman. Kita request lagu ya, kita dengarkan suaranya. Sound tanpa nama. Tetap gak ada namanya. Ada, Mas. Udah oh, tetap mas. Tanpa nama, teman-teman. Sudah habiskan berapa ini, Dek, modal? Dek? Tak tahu cukup, Mas. Pada tak tahu lolo. Oke, teman-teman, kita dengarkan suaranya. Video, itu cuma orangnya yang besar, teman-teman. Ya. Orangnya besar, Mas. Sebenarnya masih muda dia, baru masih SMA. Cuma orangnya besar. Mohon maaf ya, agak gelap gambarnya teman-teman, karena lokasinya sudah baru aja turun hujan.
Oke teman-teman, seperti itu ya karakter suaranya sound milik bocah ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.